Desa Jawe Lolobata merupakan taman nasional yang berada di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Pulau Halmahera. Kawasan konservasi ini memiliki landscape yang luar biasa potensinya untuk menarik wisatawan seperti panorama alam, air terjun, atraksi kehidupan berbagai burung di habitat aslinya, lokasi penelitian serta terdapat budaya masyarakat suku Tobelo Dalam. Memiliki dua blok kawasan, yaitu Blok Akita Jawe yang ada di wilayah Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Tengah, Blok Lolobata yang semuanya berada di wilayah Kabupaten Halmahera Timur. Taman Nasional di mana Alfred Wallace pernah di sini. Ya. Jadi tidak semua Taman Nasional yang pernah punya napak tilasnya Alfred Wallace. Bagaimana mereka melihat, mengagumi Alfred Wallace, ya. Orang pengembara Inggris yang abad ke-18 dia sudah kesini, sudah ketemu dengan Sultan Ternate, Tidore, dan juga biodiversity-nya di sini, karena keragaman hayati. Jadi ini memang penting. Jadi kalau kita bisa attract orang-orang datang ke sini untuk mengapresiasi bahwa Taman Nasional ini didirikan untuk bukan hanya untuk bangsa kita, tapi untuk seluruh dunia. Teori evolusi itu dicetuskannya di kawasan ini. Ini di Maluku Utara. Itu harus menjadi satu daya jual yang besar. Daerah kawasan ini, Alfred Russel Wallace, itu bisa mengilhami semua orang di dunia. Bagi pecinta petualang, tentunya Taman Nasional ini juga menjadi hal yang sangat menarik. Salah satu yang paling menarik perhatian bagi pengunjung adalah burung bidadari Halmahera yang langka dan sangat cantik, unik dan juga pandai menari. Burung bidadari mempunyai sayap yang indah dan berwarna-warni. Memiliki keunikan flora dan fauna yang melimpah, tidak sedikit peneliti yang berdatangan untuk mengeksplor kawasan Taman Nasional Akita Jawe Lolobata ini. Hasil survei oleh Burung Indonesia menunjukkan setidaknya terdapat 104 jenis burung di dalam kawasan Taman Nasional ini. Di antaranya terdapat 25 jenis burung tahu endemik Maluku Utara, termasuk 4 jenis endemik Pulau Halmahera. 5 jenis di antara 104 jenis merupakan subjenis endemik Pulau Halmahera. Tidak ada taman nasional di dunia yang dikunjungi lama, ya, atau kawasan yang dikunjungi lama oleh Alfred Wallace. Ya, Alfred Wallace. Jadi itu saya kira pesan saya. Jadi jaga masyarakat asli sini, tapi juga jaga keanekaragaman hayati. Karena itu menjadi satu atraksi yang sangat besar bagi dunia. Suku Tobelo Dalam adalah suku yang hidup di pedalaman hutan Halmahera. Suku Tobelo Dalam sendiri memiliki arti suku yang hidup di hutan.
hidup dengan cara berpindah-pindah di dalam hutan, dan kehidupan mereka masih sangat tergantung pada keberadaan hutan-hutan di Taman Nasional Akit Ajawe Lolobata. Mereka adalah komunitas asli, masyarakat asli yang sudah beratus-ratus tahun mendiami hutan-hutan di Halmahera. Keberadaan mereka jauh sebelum Taman Nasional ini ditetapkan, bahkan sebelum negara Indonesia berdiri. Mereka melakukan aktivitas tradisionalnya berupa berburu, meramu, dan perladangan sederhana. Ini artinya bahwa setiap kebijakan pengelolaan kawasan Taman Nasional tidak boleh mengabaikan komunitas masyarakat Tobelu Dalam. Mereka hidup berkelompok dan sangat menjaga kearifan lokal berupa bentuk larangan untuk menebang hutan atau pohon sagu secara tidak terorganisir. Maka dapat dikatakan hutan adalah alam yang paling tepat untuk pemukiman mereka.